Ngapain sih lu? Ya biasa bikin ganti kapas, ganti koil baru nih. Mau netesin liquid. Siapa tahu dikasih lagi liquid dari Zulef Bandung. Lagi promo banyak katanya. Enggak ngerti gue yang kayak gitu-gitu. Ya ini kan pop elektronik 2021, Bro. Ya sih gue pernah dengar sih. Namanya Fab. Cobain deh. Pasti seru. Coba dong gue mau nyobain. Boleh. Begini. Ini udah hampir selesai nih. Tinggal ngatur doang nih. Wah, lagi whipping nih. Iya dong. Lagi whipping nih. Iya dong. Gue pinggirin dulu ya. Iya gak apa-apa. Karena gue ada produk yang lo harus tebak, guys. Aduh. Lo harus tebak, guys. Rasanya produknya dari mana? Uh-huh. Ini udah selesai bikinnya? Udah dong. Udah, baru selesai banget ya? Iya, baru nih. Ini gue langsung basahin aja ya. Gue bikin becek. Aduh, becek nih pasti nagihan dong. Ini kering banget coy. Ini seger banget nih buat becek. Aduh, batu-batu. Tolong di. Gak demen gue yang becek-becek nih. Wah, banjir pak. Gak apa-apa, biar flavornya tuh keluar. Lu bisa nebak flavor. Sampai netes pak di sini. Ya lu ulap lo bro. Ntar ambil karena vape itu nggak lepas dari tisu pak. Iya. Gue lagi konsep Alan Walker udah mirip loh ini tuh. Bukan Alan Walker sih. Deh Alan Walker. Bukan. Alan-alanan ya. Aduh ambil tisu nih. Lapin deh. Itu tapi yang masih udah becek dan ini masih fresh banget. Tebak liquid rasa nih ya. Tebak liquid rasa. Ini rasa apa? Brandingnya dari mana? Kalau misalnya salah satu dari kalian bisa tebak, gue kasih. Wow. Kalau emang nggak bisa, gue kasih giveaway ke orang yang bisa tebak. Bentar pak. Jangan kayak. Gue kan belum. Baru ngerti ini beginian. Nah, mendingan lu kasih ke gue beginiannya juga. Jadi sepaket. Bisa aja sih, nanti lah konten berikutnya. Oke. Okay. Tapi yang pasti lu ada jiwa move on dari rokok lu enggak? Lu kan rokok cukup kuat banget yang gue kenal gitu. Dikit. Ya. Sehari 3 bungkus. Tapi gue bisa guaranteed, cap itu bisa lebih irit daripada rokok. BTW ini pakainya coil legalis yang dual coil price only 120.000. Ini yang single coil sama aja legalis tapi harganya 65.000 dan pakai kapas Cotton Atomic Luxury harga 60.000. Ya mari kita coba apakah saya berhasil. Tutupin dia nggak ngerti nih cara nutupin ini lo. Ini gua ingat pertama kali memang cukup kuat. Kuat mental. Kuat mental ya, jangan batuk ya. Ya kalau batuk gimana pak? Ya udah nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar ya. Gue coba nih ya. Kita coba aja. Udah gue setting tuh. Ini katanya settingan halus. Wis nggak batuk cu. Enak pak. Rasa apa? Rasa yang nggak pernah ada gitu. Saya nggak pernah ada. Emang cinta. Emang bener pak, rokok itu nggak pernah ada di flavor vape. Nggak pernah ada lah. Kapan pernah ada rasa yang strawberry cheesecake lah. Lo kok? Oh strawberry cheesecake beda produk. Beda. Bukan produk yang produk. Pelan-pelan. Awal jangan nafsu pak. Jangan sangnya. Jangan sangen. Temanya jadi sangi. Lu bentang-bentang enak, lu jadi berlebihan. Iya. Menikmati, Pak. Ini menikmati jadi ingin lagi, Pak. Nyesel gue. Coba. Rasa apa? Udah bisa tebak belum? Gua sih kebalik mungkin baterai.
Oh iya kebalik. Ah. Aduh, kok gua katengin dulu biar enggak ketahuan brandingnya apa. Semoga guys dia enggak bisa, kalian ini berdua enggak bisa tebak, karena kalau misalnya mereka berdua enggak bisa tebak, giveaway untuk kalian. Kalau misalnya bisa mereka bisa tebak, giveaway buat mereka yang bisa nebak. Clue deh, clue. Oke, ada gambar monyet. Ya lu. Kok gua? Ya lu. Monyet siapa lagi? Ada gambar monyet. Rasanya aja, rasa. Rasanya. Coba lu rasain dengan penuh perasaan gitu. Jeng. Kayak rasa-rasa grepe. Bukan grepe, ya ampun. Rasa grepe. Jeruk. Dengan jeruk. Anggur. Bahasa Inggris dapat berapa coba? Kalau gue ngerasa sih ada ya tadi anggur. Salah. Gue langsung aja patahin. Salah, nggak ada rasa anggur sedikit pun. Enak sih ini, gue belum nebak pak. lebih ke arah ada banananya. Oke, okay. Cakep. Nah, biasa rasa enak. Cakep, banananya bener. Tapi emang kalau monyet biasanya intuisinya monyet. Kebisang. Gue kan udah bilang dari awal. Enak banget sih. Krim. Krimnya kental banget, Pak. Gimana? Ada kriminya. Gue tahu nih. Pasti banana rila. Dan rasanya banana rila bener. Banana strawberry smoothies dari jus Indonesia. Pasti itu. Orang lama nih. Kebetulan 7 tahun saya nge-fap. Sorry guys, giveaway kalian gagal. Banana rila, strawberry smoothies banana, yes, this is tepat banget 100%. Itu soalnya sempat viral pada masanya gitu, dan gue belum pernah nyoba. Ini udah gue buka, baru gue tuangin di device gue, device lo, ini masih penuh banget. Dengan berat hati, gue ambil dikit lo. Ini kan baru, Pak. Tapi enak gak? Ini bukan punya gue ininya. Oke, okay. Just review aja. Ini dari Jus Indonesia. Jus Kartel. Jus Indonesia. Startrunnya Jus Indonesia yang paling terkenal. Ini termasuk Liquid Legend, Liquid lama. PT Jakarta, dibuat di Jakarta. Betul. Only. Kok dia lebih tahu sih daripada lu? Lu diam aja dari tadi. Dia kan nembak. Lu sejauh mana ilmunya? Lu bisa tebak sih, gua kaget. Karena lu baru cobain. Iya, baru cobain. Baru gua racunin, baru diracunin sama dia. Nah, gua racunin lagi liquid enak. Banana rila. Kemarin gue enggak bisa nebak soalnya giveaway susah, liquidnya liquid legend. Sama-sama legend. Emang Zuro itu jarang banget orang bisa tahu sih. Zuro itu apa, liquid legend lama yang emang langka gitu. Banget. Dan limited edition. By the way, masih ada di Zulife ya. Tinggal satu. Kalau lo mau beli, lo mau cobain, langsung aja Tokopedia Zulife Bandung. Wajar, Pak. Jangan kelamaan, Pak. Wajar. Batuk itu wajar. Kegedean. Enggak, dibasahin. Jangan 62 dong. Anak pemula 62 mah masih throat hit. Udah masih basah, Pak. Masih basah sih, tapi ya udah becekin lagi aja, kita jilatin sedikit. Biar dia enggak batuk. Berdua ya bodo amat, udah punya lo ya kan. BTW gua tuang-tuangin aja sampai banjir. Sampai habis. Sebelum gua kasih lo. Kok barang enak, Pak, barang langka, Pak. Only 18 plus bekas, Pak. Masih penuh. Kalau misal gua kasih giveaway, emang enggak akan ngasih bekas. Iya. Kita kasihnya selalu baru.
Cuman ya, emang ini brengsek, dia bisa nebak gitu. Iya, soalnya ini dulu pernah viral. Kebetulan gue belum beli nih liquid. Makanya judulnya giveaway gagal. Gagal dia nih, gagal ini. Lumayan lah, masih penuh. Ini dilarang, ibu hamil dilarang buat mengkonsumsi liquid ya. Only 18 plus dan nikotin 3. Harganya di brand berapa, Pak? Baru 190 sih. 190 di semua vape store 100 di Indonesia. Mililiter. Itu harga retail. Tapi kalau misalnya ada yang yang karena mungkin emang produk lama, itu pasti banyak lah anak-anak vape store tuh yang ya udahlah ini enggak move gitu loh. Enggak tahu, ya udah kita murahin aja. Itu kayak emang suatu legal, suatu hal yang legal, tapi ya udah diyahin aja, disahin aja lah gitu loh. BTW ini cukai ya, ada cukainya nih, 70.000 cukai. Kita kasih opini, tanya opini buat yang baru nyobain nge-vape. Parah sih, parah. Parahnya apa? Nyesel kalau nyoba. Kenapa kok nyesel? Kok nyesel? Gue jadi pengen bawa ini. Nanti kita adain giveaway. Ini device sama paket lengkap. Paket lengkap ya. Wah, thank you bang. Beuh, gua enggak. Seharga berapa? 800.000 udah bagus. Wah, thank you. Gua tahu. Tidak ada. Pak, lu kalau bisa lu ngelihat device gue. Ini 3,2 juta. Ini baru ini ya doang. Belum. Vape-nya, mod-nya doang. Belum sama baterainya, belum sama atasnya. Ini juga PSK nih 1.500. Tapi tenang aja untuk Hexom. Garansi seumur hidup, rusak lo tinggal klaim dapat baru. Baru dong. Enggak baru sih di perbaiki di garansi, diperbaiki. Spare-nya baru. Servis. Di servis. Servisnya spare-nya. Servis seumur hidup, Pak. Kapan lagi dari sampai kiamat kalau misalnya itu perusahaan masih hidup. Tapi so far enggak ada sih. Hexom ini bertahan terus. Tenang lah, duitnya no limit lah. Sebenarnya garansi Hexom itu sampai 150 tahun, tapi kebanyakan orang garansinya seumur hidup. Yeah. Ya, siapa yang bisa hidup? Siapa yang bisa hidup sampai 150 tahun? Yeah. Makanya disebut garansi seumur hidup, gitu ceritanya. Tapi ini enak sih, ini liquid banana lila. Padahal asli, gue masih ada satu liquid lagi Banana Lila buat kalian untuk giveaway. Kalau misalnya mereka berdua ini gak bisa nebak. Tapi sayang banget sih. Rezeki dia. Banana Lila berarti buat gue tuh. Hah? Lu telat! Banananya kerasa. Saat lu ngisep, rasanya apa, Pak? kita prioritasi yang baru dulu, yang baru dulu. Baru dong, baru gua dong. Kan di sini yang baru ngefans. Objeknya gua. Lo penjual bakso buat. Borak sih. Suaranya hampir mirip soalnya. Nama saya Mawar. Mawar. Nah, kenapa bisa jual bakso borak? Pasien tadi ngomong vape gitu. Jadi bakso borak. Pak, kita ngomongin vape, Pak. Ya, kita ada just killing ya. Kita ada bercanda. Ini pakai device apa namanya? Semuan Karon. Semuan Karon. Dan dengan jarang. Dual baterai, dual coil. Coil legalis lagi. Dua coil legalis dan dia pakai RDA drop dead. Flavornya pasti keluar banget. Ini vape-nya vape langka. Seharusnya lo benar-benar bisa ngerasain kenikmatan dari vape. Dari kombinasi dua ini. Gue coba ya. Ini rasanya tuh kayak punya dua istri, Pak. Enak banget. Pas pengen dibecekin lagi. Boleh. Kalau lo pas buka, ini lo bisa celupin kayak gini aja. Masukin. Kenapa jadi konten 18 plus? Oke, kanan vape itu hanya untuk 18 plus. Dan di bawah 18 plus nggak boleh nge-vape. Jadi ada adek yang masih di bawah 18 plus. Iyalah, punya ruang ini enak nih, gimana? Senangnya dalam hati.
Punya dua bini enak lah ini rasanya pak. Tapi dulunya monyet. Karena kamarnya monyet. Namanya aja banana rila, pasti pisang identik dengan monyet. Jangan dicoba gua. Ya kan lu yang tadi ikonnya monyetnya. Oke guys, sorry banget untuk konten hari ini untuk giveaway gagal. Next kemungkinan video. Next kita berdoa aja mereka berdua nggak bisa nebak. Saat mereka nggak bisa nebak giveaway buat kalian. Tugas kalian hanya nebak aja dan follow Instagram Zulife Bandung, zulife.bdg. Follow Instagram gue Alpha Delta Yankee Tango Hotel Oscar Adito. Hotel? Iya kan H, apakah H apa? Hotel, oke. Oscar, A-D-I-T-H-O. Benga. Lu apa ya pak? Ngomong lah Instagram lu. Jangan lupa subscribe YouTube ini dan subscribe YouTube ini semakin besar, semakin banyak giveaway. Semakin besar guys. Endorse masuk, endorse masuk. Silakan endorse endorse lain bisa masuk dan follow Instagram saya @caralus_muyawan. Bapak mungkin susah mau... amat sama lo. Apa ini? Lo nggak sih? @caralus_muyawan. Di bawah aja. Di bawah aja karena susah nama gua, nama Katolik yang sangat sangat panjang itu gua singkat. Gak usah. Follow kita berdua aja di sama di komen aja kalau nanyain gue di komen. Ada WhatsApp dia, ada WhatsApp kita di komen. By the way kita bertiga belum nikah ya? Iya. Lihat dari mukanya siapa yang udah nikah, siapa yang belum, siapa yang masih jomblo, siapa yang masih gitulah. Dan saya punya aset lumayan banyak jadi buat one-one single silakan aja. Pick your choice. Aset dari Zulife. Pick your choice. Oke. Okay. Baik, itu aja untuk hari ini. Sorry gagal giveaway. Mungkin subscribe. Jangan lupa setiap hari kita akan ada giveaway untuk setiap kontennya. Terima kasih. Gua Adito. Gua Ipan. Event apa? Event surat masal. Event pernikahan, event masal. Event surat masal. Oke. Iya, ini dia. Lo langsung aja search di Google event Stephen _ surat masal. Instagram masih ada. Lo ketemuin dia, lo bisa cari dia. Dan gua Yus, kita pamit dari sini. See you next time. Thank you.